Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Biasanya kita lebih sering mendengar kisah tentang ibu tiri yang jahat. Namun kisah kali ini kita akan mendengar tentang ayah tiri yang jahat. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. She was my best friend. She was the mother of my children. She was my wife. She's the only girl I've ever loved. You know, it's just one of those. It's the most wonderful person you'd ever meet. Jessica Paget lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1980 di kota Allentown, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Thomas dan ibunya bernama Danielle. Dia tumbuh dewasa dengan sangat dekat dengan keluarganya, terutama dengan saudara sepupunya. Dia digambarkan orang terdekat sebagai sosok yang lucu, ramah dan selalu bahagia dan tersenyum. Di tahun 1998, dia lulus dari sekolah menengah dan kemudian mengambil kelas pendidikan untuk anak usia dini. Dan berkat pendidikan itu, dia mendapatkan pekerjaan di pusat penitipan anak di kotanya. Jessica adalah ibu dari 3 orang anak dan adalah seorang ibu yang penuh kasih dan berdedikasi. Orang yang mengenalnya mengatakan kalau Jessica adalah ibu yang sangat sayang dan perhatian kepada 3 anaknya. Di tahun 2014, Jessica menikah dengan seorang pria bernama Michael. Mereka telah menjalani hubungan selama 8 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah dan hubungan mereka berjalan dengan baik. Di tanggal 21 November 2014, Jessica yang saat itu berusia 33 tahun menjalani harinya seperti biasa. Dia mengantarkan anak sulungnya ke sekolah dan membawa serta anak bungsunya ke tempat kerjanya di pusat penitipan anak, di mana dia sudah bekerja selama 2 tahun terakhir. Di tengah hari saat istirahat makan siang, Jessica mengatakan kepada rekan kerjanya kalau dia akan berkunjung ke rumah ibu dan ayah tirinya yang hanya berjarak 10 menit dari pusat penitipan anak. Dan sejak kepergiannya itu, dia tidak pernah terlihat lagi keberadaannya. Saat Jessica tidak kembali juga ke pusat penitipan anak setelah jam makan siang selesai, rekan kerjanya mulai merasa khawatir. Dan 2 jam sejak kepergiannya, suami Jessica, Michael, mendapatkan panggilan telepon dari pusat penitipan anak yang mengatakan kalau istrinya menghilang. Kemudian Michael menelpon ke ibunya Jessica untuk menanyakan keberadaan Jessica. Dan dia baru mengetahui kalau ibu mertuanya itu saat itu tidak sedang berada di rumah. Bahkan dia tidak berada di kota itu karena dia sedang berada di Florida. Setelah menghilang selama 4 jam, Michael melaporkan hilangnya Jessica itu ke polisi. Mereka lalu melakukan pencarian di rumah sakit namun tidak menemukan orang yang cocok dengan deskripsinya Jessica. Polisi kemudian melakukan pencarian sinyal ponsel Jessica dan ditemukan kalau ponselnya mengeluarkan sinyal di lokasi yang berjarak sekitar 2 km dari pusat penitipan anak tempat Jessica bekerja. Polisi memutuskan untuk ke sana dan melihat keadaan sekitar, di mana mereka menemukan mobilnya Jessica terparkir di tempat parkir sebuah toko. Namun Jessica masih belum dapat ditemukan keberadaannya. Di dalam mobil itu ditemukan semua barang pribadinya Jessica, seperti ponsel dan dompetnya. Polisi juga menemukan adanya kamera CCTV yang tepat mengarah ke tempat mobilnya Jessica diparkir, dan mereka segera memeriksa rekaman itu. Dalam rekaman CCTV, menunjukkan kalau mobilnya Jessica masuk dalam parkiran di pukul 1:15 di siang hari. Terlihat ada seseorang yang keluar dari mobil itu dan kemudian berjalan menjauh menyusuri gang meninggalkan mobil itu begitu saja. Rekaman itu diambil dari jarak yang jauh dan gambarnya terlihat sangatlah buram, sehingga polisi tidak dapat benar-benar melihat siapa orang yang keluar dari mobil itu. Tetapi mereka sangat yakin kalau orang itu bukanlah Jessica karena badannya terlihat sangat tinggi dibandingkan dengan mobil. Dan karena tingginya badan itu, polisi mengambil kesimpulan kalau itu adalah seorang pria. Melihat semua yang dimiliki oleh Jessica saat itu, pekerjaan impian, 3 anak yang disayangi dan pernikahan yang baru berjalan beberapa bulan saja, membuat orang-orang merasa tidak percaya kalau Jessica tiba-tiba menghilang begitu saja. Selama 5 hari berikutnya,
Keluarga dan teman-temannya beserta dengan banyak sukarelawan, semuanya bekerja sama mencari Jessica, menggeledah area properti yang dimiliki oleh ibu dan ayah tirinya yang seluas 7 hektar, namun mereka tidak menemukan apapun. Polisi juga menanyai ayah tirinya Jessica, di mana dia menjawab kalau dia tidak bertemu dengan Jessica di hari itu. Dia bahkan mengatakan kalau dia tidak mengetahui tentang rencana kedatangannya. Saat polisi menanyai tentang kehidupan pribadi Jessica, seperti hubungannya dengan suaminya, ayah tirinya itu menjawab kalau Jessica seperti magnet bagi pria pecundang. Ayah tirinya itu dengan jelas mengatakan kalau dia tidak menyukai suaminya Jessica. Mendengar hal itu, polisi menjadi mencurigai suaminya Jessica, ditambah tinggi badannya juga sama dengan pria yang terlihat dalam rekaman CCTV. Saat ditanyai, dia menjawab kalau di pagi itu dia pergi bekerja bersama dengan salah satu rekannya. Dan selagi berusaha untuk mengkonfirmasi alibi itu, polisi menemukan rekaman CCTV di jalan yang menunjukkan mobil Jessica di hari itu. Terlihat memang Jessica menuju ke arah rumah ibunya, dan beberapa saat kemudian terlihat mobil yang sama menuju ke arah berlawanan dan melaju dengan sangat cepat. Polisi menjadi sangat yakin kalau itu bukanlah Jessica yang dibalik kemudi. Polisi kembali memeriksa rekaman CCTV mobil Jessica saat ditemukan, dan mereka menyadari satu hal yang tak mereka lihat sebelumnya. 1,5 menit setelah pria tak dikenal itu berjalan menjauh ke arah gang, muncul sebuah truk pick up dari sana, dan polisi dengan jelas mengenali kendaraan itu yang pemiliknya adalah ayah tiri Jessica. Saat ditanya kenapa truk pick up-nya ada di area itu, dia menjawab karena memeriksakan truknya itu ke bengkel. Namun saat dikonfirmasi, pihak bengkel mengatakan mereka tidak pernah membuat janji dengannya di hari itu. Ketika dihadapkan dengan ketidakkonsistenan kesaksian selama beberapa hari, akhirnya ayah tiri Jessica mengaku telah menghabisi nyawa putri tirinya. Dia mengaku telah menembak bagian belakang kepalanya dan kemudian berhubungan badan dengan tubuh Jessica yang sudah tak bernyawa dan tak lupa merekamnya juga. Gregory Graff ditahan tanpa jaminan atas tuduhan pembunuhan. Gregory mengatakan kalau dia sendiri tidak bisa memahami tindakannya sendiri dan mengklaim bahwa pikiran gila itu tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dia mengatakan sangat sering menonton film biru, bahkan menonton beberapa sebelum kedatangan Jessica ke rumahnya. Dia juga memberitahu polisi di mana dia mengubur tubuh Jessica dengan menggambarkan peta yang menunjukkan di mana dia menyembunyikannya. Tubuh itu ditemukan di dalam lahan pribadi milik Gregory seluas 7 hektar, terkubur dalam dedaunan dan puing-puing lainnya. Pihak berwenang menemukan noda darah dan tanda-tanda adanya upaya untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Bukti rekaman video juga ditemukan polisi di dalam laptopnya. Pengacara pembela mengatakan kepada juri kalau kliennya itu adalah orang yang bersalah dan memang harus dihukum, tetapi menyatakan kalau pembunuhan itu sesuatu yang tidak direncanakannya. Sedangkan jaksa berusaha agar pelaku dituduh bersalah untuk pembunuhan tingkat pertama agar dia bisa dipenjara seumur hidup. Jika sampai dinyatakan dia tidak merencanakan hal itu, pelaku hanya akan terancam hukuman paling lama 20 hingga 40 tahun saja. Jaksa juga memperlihatkan video berdurasi 6 hingga 7 menit di persidangan yang memperlihatkan saat Gregory menyerang Jessica yang kepalanya ditutup kantong plastik secara seksual saat dia sudah meninggal dunia. Juri yang melihat video itu menjatuhkan hukuman atas pembunuhan tingkat pertama setelah hanya 6 menit pertimbangan. Gregory pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!